Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Ini adalah struktur-struktur zaman silam yang dikatakan dibina bukan oleh manusia tetapi oleh makhluk asing. Kenapa? Ada yang berpendapat tidak mungkin peradaban-peradaban zaman silam boleh mendirikan struktur setinggi ataupun sebesar ini dengan menggunakan teknologi mereka. Ini cumalah teori dan konspirasi, tidak semestinya benar. Jadi pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Di video hari ini, kita akan melihat 5 struktur yang dikatakan dibina oleh makhluk asing. 5 struktur misteri yang dikatakan dibina oleh makhluk asing. Teori dan konspirasi. 5. Saseh Waman. Ini adalah sebuah kubu berumur 1000 tahun yang terletak di Peru. Dibina oleh peradaban zaman purba, dikenali sebagai peradaban Inca. Peru adalah sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai struktur-struktur bersejarah yang misteri, termasuklah Machu Picchu dan Huayna Picchu. Saseh Waman pula sekali pandang nampak seperti sebuah kubu yang biasa. Namun begitu reka bentuk kubu ini, jika dilihat dari atas, ia seperti disusun seperti sebuah laluan teka-teki yang mengelirukan. Apa yang membuatkan ramai menganggap struktur ini dibina oleh makhluk asing ialah cara dinding-dinding kubu ini dibina. Bayangkan, seketul batu dinding kubu ini mempunyai berat 360 tan yang dipercayai diangkat dari jarak 20 batu dari kawasan tersebut dan diangkat dan disusun dijadikan kubu. 4. Muka di planet Mars. Ini adalah gambar yang diambil oleh satelit NASA Viking 1 Orbiter pada tahun 1976, menunjukkan bentuk muka wajah seorang manusia di permukaan planet Mars. Walaupun ramai saintis yang menganggap ini cumalah kebetulan sahaja, tetapi ramai lagi yang percaya ini adalah salah satu struktur makhluk asing yang dibina di Mars, dirakamkan secara tidak sengaja. Untuk mengesahkan perkara ini, pada tahun 2001 dahulu, sebuah lagi satelit dihantar untuk mengambil gambar kawasan yang sama, tetapi struktur menyerupai raut wajah tersebut tidak lagi kelihatan. Bercakap tentang Mars, menjelang tahun 2050, SpaceX, sebuah syarikat yang menjalankan penyelidikan angkasa lepas, sedang merancang dan akan menghantar manusia untuk tinggal di Mars. Mungkin waktu itu, kita boleh mengesahkan wujudkah peradaban makhluk asing di sana ataupun sebaliknya. 3. Teori Huacan. Struktur piramid kedua di dalam senarai ini yang dikatakan dibina oleh makhluk asing ialah Teotihuacan ataupun diberikan gelaran oleh penduduk sekeliling kota sebagai Kota Tuhan. Sebuah kota zaman silam yang terletak di Meksiko dibina pada 2000 tahun dahulu. Saintis dan ahli arkeologi percaya yang peradaban zaman silam seperti peradaban Maya, Zapotec dan Mixtec membina kota tersebut dan lebih dari 100,000 orang pernah tinggal di sana. Dikenali sebagai sebuah kota yang mempunyai teknologi paling canggih, membuatkan ramai yang percaya kota Teotihuacan bukan dibina oleh manusia. 2. Stonehenge. Ini adalah struktur batu gergasi yang disusun seperti sebuah bulatan, dengan berat setiap batu 50 tan diangkat 100 batu jauh dari kawasan tersebut, disusun dan dikenali sebagai Stonehenge. Seorang penulis buku Monument, Eric Van Deniken, percaya yang ini adalah tempat mendarat kapal makhluk asing. Tiada penjelasan mutlak menjelaskan kenapa ia berada di situ dan bagaimana batu tersebut boleh diangkat ke kawasan tersebut. Para arkeologi dan saintis percaya yang Stonehenge adalah bekas tempat kawasan perkuburan yang sangat besar dibina oleh penduduk peradaban zaman purba. Namun begitu, ini cumalah andaian dan hipotesis mereka disebabkan tiada bukti yang mengesahkan perkara ini. 1. Piramid. Antara struktur misteri yang masih menyimpan rahsia kenapa dan bagaimana ia dibina adalah piramid Giza yang terletak di Mesir. Hasil kajian ahli arkeologi, piramid Giza dibina di antara tahun 2589 sehingga 2504 sebelum Masihi. Membuatkan tempoh masa membina piramid ini adalah selama 85 tahun. Ada yang berpendapat piramid dibina sebagai sebuah kawasan makam di raja yang besar. Namun begitu, tiada satu mayat pun
yang pernah ditemui di situ. Ada juga ahli arkeologi yang berpendapat piramid dibina sebagai sebuah penjana elektrik yang membekalkan elektrik tanpa wayar ke seluruh Mesir. Pelik, sehingga hari ini tiada sesiapa yang mempunyai penjelasan mutlak menjawab persoalan-persoalan. Yang ada cumalah andaian. Dilihat dengan struktur yang besar, setiap batu piramid mempunyai berat 2 tan dengan reka bentuk segitiga. Walaupun dengan teknologi pembinaan zaman sekarang ni, ia merupakan satu cabaran yang besar bagi kita. Apatah lagi tahun dahulu. Mungkinkah peradaban masa lalu mempunyai teknologi yang lebih canggih ataupun mereka dibantu oleh peradaban dari luar bumi, peradaban makhluk asing? Terima kasih kerana menonton. Itu adalah 5 struktur yang dikatakan dibina oleh makhluk asing. Betul atau tidak, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Apa-apapun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Pastikan anda sertai giveaway kami. Pemenang-pemenang yang telah diumumkan akan mendapat baju mereka pertengahan bulan hadapan. Pastikan anda follow kami di media sosial Facebook, Instagram dan juga Twitter. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.